Ini Bapak itu berpahala juga ini, Pak. Kalau rumahnya Bapak satu kali dilempar, ini tuh satu kecamatan itu bangun. Belum subscribe, silahkan subscribe, karena nanti di 200 ribu subscriber kita akan melakukan giveaway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku gini, sasi poso ki sibuk, bro. Saya kalau bulan puasa saya itu sibuk. Jadi aku gini sore ki ngaji. Kalau sore hari ngaji. Gue terus begini teraweh. Terus malamnya teraweh. Ada begini ki, gitu. Tadarus. Agak malam lagi nanti tadarus. Terus baru ki gugayung. Terus setelah itu membangunkan orang yang sedang sahur. Jadi misalnya orang ngajak aku metu. Jadi misalnya mau ngajak aku main keluar. Golek mangan ngono iki nek iso. Cari makan itu kalau bisa yo awan wae. ini jangan menjadi pengganggu bagi teman-teman yang sedang berpuasa loh. Alarm bulan Ramadan, sahur jam Prabowo Gibran 02.58, jalan-jalan pagi 05.11, ngabuburit jam Ganjar lewat Anis, buka puasa jam Ganjar lewat Anis. Kreatif loh. Jadi teman-teman konten kreator itu sangat kreatif. Oke, next. Suami, kenapa sih kamu dasteran terus? Kebanyakan wanita itu ketika sudah menikah dasteran terus. Ya gak gitu kali, Mbak. Ya maksudnya itu sebagai seorang cowok itu kan suka sekali dengan keindahan. Jadi Mbak itu ya macak nek cara jawane berdandan, pakai bedak rembet-rembet tipis-tipis untuk suaminya gitu. Bukannya seperti itu. Wah. Itu nek basa jawane nglulu kuwi jenenge. Keren loh. Ini sultan nih mobil Alphard. Jasa bangunin sahur. Ya. Pak. Mohon Pak, jasa bangun sahur. Oh mau juga? Iya. Ini bulan puasa tuh memang harus yang bisa membangunin kamu tuh. Kalau tidak telat terus. Iya Pak. Ini kok mau yang mana ini? Jasa banguninnya? Yang operator sistem atau manual? Kalau yang operator bisa dijelaskan. Operator sistem atau manual? Operator itu nanti ada yang helmi. Yang telepon tuh, nah di situ nanti tergantung panggilannya, ada yang mesra, ada yang agak kasar. Kalau yang mesra itu biasanya panggil sayang, sahur, ayang, begitu. Atau bebek, bangun bebek, sahur. Ada lagi kayak gitu. Namanya operator memang begitu, pelayanan dalam hal komunikasi dan komitmen. Anu, sambaran. Yang manual aja bagus kau deh. Kayak gimana tuh Pak manual? Kalau yang manual itu dia tergantung dari lemparannya bos batu tuh. Ini kan yang kecil ini 5.000 tuh. Good job. Manual ditimpuk pakai batu. Ini yang 10.000. Yang besar 10.000. Gedenya juga batunya tuh. Ih namanya manual. Ada yang 20.000 deh ini. Ini biar satu. Bisa meninggal itu Bang kalau dilempar pakai batu segede itu. Namanya manual memang begitu deh. Manual orang. Ini nanti ada timnya saya yang datang ke rumah Bapak tiap subuh, itu nanti dilempar.
ini bapak itu berpahala juga ini pak, kalau rumahnya bapak satu kali dilempar, ini tuh satu kecamatan itu bangun. Bangkat. Bisnis yang menggiurkan. Bukan mandang fisik, tapi ini soal kejujuran. Wah, cantik fotonya. Apakah sesuai ekspektasi? Tuh, di media sosial cantik loh ini. Ayolah teman-teman, gak usah pakai filter-filter kalau memang mempunyai tujuan hubungan yang serius. Jujurlah, jujur. Tapi kalau gak pakai filter kurang pede. Beda jauh. Hide. Bukan masalah fisik, ketemuan tidak sesuai ekspektasi ya. Kalau ini saya mau ini. Ini kerja jadi instruktur gym mau ini. Ini pekerjaan idaman para lelaki. Butuh relawan enggak, Bang? Emang mau jadi relawan pelatih gym? Oke. Mamanya mirip Yuni Shara, anaknya malah mirip Krisdayanti. Oke, kita cek apakah ini sesuai realita dan fakta. Yulia Nisa, kembalikan waktuku yang sudah rela nungguin kemiripan kalian. Pok Nori dan Pok Ati. Mirip dari mananya? Kolamnya dalam sekali. Wah, senyumnya itu loh. Nih para jomblo, masih banyak sekali cewek-cewek cantik di sana. Jadi ketika kamu patah hati dimanfaatkan, tetap semangat, kejar impianmu dulu. Kamu sebagai pelajar, kamu harus belajar yang tekun, mesti tekan. Dan setelah kamu punya prestasi, kamu mendapatkan pekerjaan yang layak, akhirnya banyak dilirik oleh wanita. Ini yang kamu harus lakukan. Kok kalian jahat sih? Tertawalah sesuka kalian. Marah beneran loh. Wah, sensi banget. Ini keterlaluan sih. Ini masih PDKT atau gimana ya? Waduh, 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 waduh. Tuh, ketawa-ketawa. Pergi dengan penyesalan yang sangat mendalam. Kok pada ketawa semua sih, terus dia pergi nggak ada yang manggil gitu. Yang perlu diingat, tidak semua orang bisa terima candaan. Not betul juga sih, tapi orang yang tidak suka bercanda itu selama hidupnya mungkin selalu dalam keseriusan. Kalau aku sih
pilih ketawa aja. Diejek apapun ketawa aja. Dikatain dihina atau apa ketawa aja. Ya wis lah, karena seseorang itu kan mempunyai sifat sendiri-sendiri. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.